macetnya Sorong kayak gini, guys. Macetnya Sorong. Dan ternyata macetnya itu karena pembangunan gorong-gorong. Sabar. Pasti angkat beton gitu. Membutuhkan alat lipat sport. Ini sebelah ini mobil apa, Dad? Belum tahu. Ini, guys, mobil-mobil yang di sebelah kiri ini ada truk-truk, mobil-mobil. Jadi kebanyakan truk ini, mereka semua lagi ngantri solar, guys. Semua pom bensin di Sorong semuanya pada ngantri solar. Ya, macet lagi, guys. Ini 0 kilometernya Sorong, ya. 0 kilometer. Bensin Sorong pusat. Dari jam berapa ini? Jam 11 lewat. Ntar dulu. Hah? Lewat TV gratis itu tadi ya. Oke. Ya belok lah jalan baru kok. Lurus aja depan jalan baru depan. Kantor. Iya. Oke, mereka dapat proyek ya. Proyek ngecat. Ya lumayan lah jadi pada menganggur. Itulah. Meresahkan masyarakat. Sorongnya sudah aman, normal. Gangguan-gangguan apa lain-lain. Masyarakat asli dengan pendatang sudah tidak ada perselisihan. Semoga di daerah-daerah lain di Papua Barat, di Jayapura dan lain sekitarnya segera aman, damai, kembali seperti sedia kala. Karena kita satu Indonesia dan satu nusa, satu bangsa. Ramai anak Sorong, guys. Cerita nih wayang jauh Ramayana. Galak ya.
raya nih guys, masjid raya yang di Sorong. Dibilang semoga belum dapat panggilan malahan.